Oke Cuk, ini cuma video singkat doang, paling ya cuma 2 atau 3 menit. Jadi ya gue gak bakal pakai opening dan gak bakal bacain orang yang donate. Soalnya ya ini cuma video singkat. Dan gue mau langsung aja nih ke pembahasannya. Nah, banyak banget orang yang salah tanggap sama gambar yang satu ini, yang ada di manga Mobuseka Chapter 23. Dan ya kebanyakan dari mereka pasti mikir lah kalau mereka semua atau ya para cewek-cewek yang ada di gambar itu adalah semua istrinya Leon. Well, ya nggak salah juga sih kalau mereka mikir kayak gitu. Karena ya gue yakin sebagian orang ya emang nggak bisa gitu baca tulisan Jepang. Atau ya mereka nggak bisa bahasa Jepang. Jadi nggak tahu tulisan yang ada di gambarnya itu bacaannya apa. Atau ya emang mereka malas aja gitu buat nyari tahu lebih jauh. Jadi di video singkat ini gue mau ngasih tahu kalau gambar para cewek yang pakai gaun pengantin di chapter 23 manga Mobuseka bukan ilustrasi dari istrinya Leon. Oke, gue tekenin lagi nih. Gambar itu bukan ilustrasi dari istrinya Leon, melainkan cuma fan art dari ilustrasi mangakanya yang mengucapkan selamat atas tamatnya web novel Mobuseka pada tanggal 15 Oktober 2019. Dan lu bisa lihat tulisan itu di pojok kanan bawah, ya kan? Lu bisa ngeliat itu kan? Nah, itu adalah tanggal tamatnya web novel Mobuseka. Jadi, gambar itu cuma fan art dari ilustrator mangaka Mobuseka yang dia kasih buat autornya Mobuseka sebagai hadiah atas tamatnya web novel Mobuseka. Oke, sekarang lu paham kan kalau itu cuma fan art, bukan ilustrasi asli dari istrinya Leon yang dikasih sama autornya Mobuseka. Ya itu aja sih yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Karena ya gue gak mau aja gitu kalau lu lupa ada nih ya salah arti sama gambar yang satu itu.